1969. Saya lahir di Solo, di kampung kecil di tengah kota Solo, kampung Kemlayan. Kalau orang-orang yang percaya dengan esoterisme di Jerman mengatakan bahwa kitalah yang memilih orang tua. Kalau selama ini yang saya tahu, bagaimana menjadi orang tua, bagaimana menjadi anak, itu kita seperti seolah-olah membela bahwa kita lahir di dunia tidak memilih orang tua kita siapa. Suatu saat setelah kira-kira 40 tahun berikutnya, saya mulai berpikir, ya mungkin untung saya milih orang tua saya. Saya lahir di lingkungan kesenian dan lumayan tradisional. Bapak saya Suprapto Suryodarmo, ibu saya Siti Nuryantinah. Bapak saya dan ibu saya bertetanggaan di satu kampung. Bapak saya dari keluarga pedagang, saudagar berlian dan batik. Ibu saya dari keluarga Yogo, nabuh gamelan. Ibu saya anak kedua dari tiga bersaudara. Dirawat dan dididik oleh seorang ibu yang pada waktu tahun 50-an memutuskan untuk menjadi single mother. Dia bercerai dari suaminya, dia bekerja di koperasi batik. Begitulah yang saya tahu tentang nenek saya, seorang ibu yang merawat tiga anaknya sendiri. Ayah saya sudah yatim piatu sejak umur 17 tahun. Kematian orang tuanya memporak-porandakan struktur ekonomi dan keluarga. Dia anak tertua dari 8 bersaudara yang kemudian dibagi-bagikan kepada bibi-bibinya. Sejak kecil, saya melihat bagaimana ayah saya, misalnya, bekerja di PKJT, Pusat Kebudayaan Jawa Tengah waktu itu. Kami tinggal di lingkungan Sasonomulyo. Di sana saya sampai sekarang masih teringat bagaimana suasana orang belajar menari, orang melakukan kegiatan, bagaimana mereka bertemu, berdiskusi, bertengkar, nongkrong di warung, dan bahkan pementasan-pementasan. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan Sardono, saya bilang, "Om, saya masih ingat loh bagaimana dulu saya waktu kecil TK lihat Mbak Sukma naik kepala reok, telanjang, rambutnya panjang menutupi matanya melotot dengan pidih yang tebal." Saya pikir hal-hal seperti itu menjadi semacam tanda. Saya ingatan saya semakin menguat kira-kira 40 tahun berikut. Apa yang terjadi di sana? Terutama karena saya menghubungkannya dengan praktek-praktek kegiatan kesenian saya, berkarya, bagaimana saya melakukan, meriset, berproses untuk membuat karya. Bagi saya selama ini, saya masih belum apa-apa. Karena bagi saya,
mudah-mudahan masa depan bisa jauh lebih panjang. Saya ingin bercerita sedikit. Bagaimana orang tua yang keduanya seniman bisa menjadi semacam idola. Idola saya pada waktu itu. Tapi sebenarnya juga tidak akhirnya. Karena ketika saya remaja, saya menginginkan orang tua yang berbeda. Ini saya pikir lagi karena saya sendiri juga mempunyai anak. Orang tua saya waktu itu masih muda. Ibu saya melahirkan saya umur 18 tahun. Ayah saya waktu itu berusia 23 tahun. Jadi memang ya masih muda. Saya sekolah SD, ibu saya mulai kuliah lagi di ASKI. Ibu saya juga seorang penari. Dari kampung Kemlayan, beliau belajar dari seorang empu, S. Condro Ngaliman. Pak Ngaliman kemudian menjadi guru saya menari. Pak Ngaliman pada tahun 70-an tidak diperbolehkan untuk mengajar di tempat umum karena ada dugaan bahwa beliau adalah anggota Lekra. Jadi anak-anak di kampung Kemlayan dikumpulkan untuk belajar menari di pendopo di tengah-tengah kampung Kemlayan yang bertembok besar, tinggi, dan bisa ditutup regolnya. Regol itu apa ya? Pintu gerbangnya. Setiap hari Rabu, sore, dan minggu pagi. Dari kecil, sekitar umur 10 tahun, saya belajar dari Pak Ngaliman. No, lebih awal lagi, dari umur 8 tahun. Kadang-kadang juga lupa juga. Pak Ngaliman mengajarkan gaya solo dengan apa stylenya sendiri. Beliau juga banyak menciptakan karya-karya yang istilahnya kreasi baru berbasis tradisi. Tapi ya bentuknya masih tetap tradisi, gerakan-gerakannya masih tradisi. Tapi tema-temanya lebih pada tema-tema aktual pada zamannya tahun 60-an. Seperti Gambyong Pareanom, seperti Tari Bondan, misalnya, atau Pejuang, seperti itu. Jadi, atau Tari Batik, gitu. Ada semangat semacam mengangkat tema-tema keseharian. Itu yang bagi saya sangat menyenangkan sebagai anak kecil, ya. Saya belajar hingga remaja, hingga SMA, tapi saya tidak pernah, hampir tidak pernah diajak pentas. Padahal saya rajin. Alasannya, karena tubuh saya tidak seperti gadis Jawa. Saya terlalu gemuk. Dan, apa namanya, tetep itu apa ya, postur saya tidak seperti gadis. Memang saya waktu kecil saya sangat aktif, mungkin sebenarnya tidak hiperaktif, tapi sakar PDW, semaunya saya sendiri, tidak manut, tidak bisa diam, semacam itu. Ketika saya remaja, saya boleh menarikan tarian-tarian yang tidak halus. Seperti kalau pemburu kijang, saya jadi pemburunya. Kalau misalnya apa, tari remaja atau tari dewasa, saya disuruh Gunung Sari yang pakai topeng supaya mukanya nggak kelihatan. Karena mata saya jelalatan. Jadi memang saya semacam seperti apa ya, waktu itu agak dibedakan saya rasa, tapi sebenarnya mungkin pilihan Pak Ngaliman sudah benar.
Pada waktu saya SD kelas 5, karena saya terlalu aktif juga, bapak saya mengirim saya untuk belajar Tai Chi. Katanya supaya saya belajar tenang dan dari pernafasan. Bulan pertama saya tidak betah. Kemudian berapa tahun lagi menginjak remaja, ayah saya bilang, kamu ke Pak Narso lagi. Saya diantar. Saya bilang, saya mau ikut kalau bapak ikut. Terus akhirnya bapak saya menemani beberapa kali dan saya belajar sendiri. SMP kelas 1, saya mulai rajin belajar Tai Chi. Pak Narso adalah seorang, saya pikir, salah satu guru Tai Chi yang paling hebat di Solo. Bagi saya, dia sangat istimewa karena dia mengajarkan Tai Chi diiringi musik gamelan. Pak Narso belajar Tai Chi di penjara karena dia dituduh anggota Partai Komunis. Dia belajar Tai Chi di ruang penjara yang sebesar 2x2 meter yang dia bagikan bersama tahanan yang lain. Gurunya adalah teman tahanannya. Saya lupa namanya. Tapi mungkin juga dia gak pernah nyebutin. Jadi guru Pak Narso itu seorang keturunan Tionghoa yang sensei, ahli jamu ramuan Cina dan pengobatan akupresur, akupunktur, dan Tai Chi. Selain praktek mengajar Tai Chi, Pak Narso juga membuka praktek pijat akupresur. Sakit sekali. Kalau pijat saya biasanya latihan Tai Chi, ya memberi aba-aba dari jauh, dari tempat tidur di ujung ruang tamunya, sambil memijat orang. Yang dipijat teriak-teriak, saya harus tetap tidak boleh melirik. Kalau saya salah atau melirik, dia datang kemudian agak ditendang sedikit, tidak sakit tapi konsentrasi. Mungkin kurang tahu kenapa saya suka waktu itu, tapi saya selalu datang walaupun Pak Narso lumayan keras. Pada waktu itu juga sekitar tahun yang sama, tahun berapa ya? Adik saya lahir tahun 83. Adik saya yang paling kecil lahir, setengah tahun kemudian ibu saya sakit, kanker. Bapak saya mulai keluar negeri. Bapak saya mengajar gerakan, istilahnya movement, bukan gerakan politik ya, movement art istilahnya. Yang dia kembangkan sendiri, yang saya lihat dari saya kecil, saya sering diajak ke candi-candi. Kita kalau bulan pertama menggelar tikar di pelataran candi, saya bawa sarung dan bantal. Kemudian beliau meditasi, kemudian pagi matahari terbit, beliau belajar mencari gerakannya sendiri. Dan kemudian datang teman-temannya, kemudian mereka latihan dan begitulah kira-kira pikniknya keluarga kami. Hingga tahun 83-an beliau mulai berangkat ke luar negeri, mendapatkan murid, membawa rombongan yang datang ke Solo. Dan kemudian konstelasi keluarga menjadi sangat berubah.
Artinya saya sebagai seorang remaja melihat orang-orang Eropa yang datang ke rumah dengan gaya pakaian mereka, dengan apa semuanya itu seperti wow gitu ya, apa ya, mereka bau kulit mereka, bau badan mereka berbeda, cara mereka berbicara, cara mereka masuk rumah dan segala macam. Ayah saya selalu melarang saya berhubungan dengan murid-muridnya. Padahal saya pengen tahu apa yang dia kerjakan. Ayah saya selalu bilang, gak usah ikutan, nanti kamu belum kuat. Ini kan psikologinya berat orang-orang barat ini. Nanti kamu jadi pengen ke Eropa, nanti kamu jadi pengen seperti mereka atau apa segala. Mungkin maksudnya memang baik untuk proteksi. Tapi sebagai remaja ya pengen tahu kan, pengen belajar bahasa Inggris atau apa segala macam. Oke, anyway, hingga saya lulus SMA. Oh, sebelumnya saya terus belajar Tai Chi sama Tari Jawa. Kemudian tahun ketika saya umur 15 tahun, saya beralih ke aerobik. Karena badan saya memang sebagai remaja berubah. Lalu ibu saya, kok kamu senam? Senam apa ya? Ya udah ikut aja, senam aerobik sama Mbak Laura. Laura Romano, dia seorang Itali yang tinggal di Indonesia sejak tahun 70-an, menikah dengan seorang Ningrat kaya yang memiliki rumah Joyo Kusuman di Solo. Dia membuka studio aerobik karena dia merasa berhasil menguruskan badannya juga, ala Jane Fonda dan Weight Watchers Diet. Kemudian bersemangat, begitu bersemangatnya karena saya rajin, saya dijadikan calon asisten. Dalam waktu setengah tahun, saya bisa menjadi asisten dia, mengajar ibu-ibu sodagar yang lumayan kaya, berbudut. Saya melatih mereka dengan metode Jane Fonda. Setiap sore pulang sekolah, setelah menggarap PR, saya naik sepeda, saya mengajar, mengasistensi aerobik. Sejak itu saya juga mulai lupa menari Jawa, mulai malas. Sejak itu pula saya juga mulai malas Tai Chi, walaupun kadang-kadang masih masuk karena capek doang, banyak sekali kegiatan. Waktu itu saya digaji lumayan juga, bisa membeli sesuatu yang saya butuhkan dari uang saya mengajar aerobik. Oke, saya ingin masuk pada ingatan saya bagaimana saya meminjam. Dari Laura saya banyak bukan meminjam aerobik, tapi saya banyak belajar darinya, dari ilmu yang dia berikan kepada saya untuk beradministrasi. Beradministrasi cara Itali, hitungan sekali dan disiplin. Jadi Itali campur Jawa gitu, karena dia udah lama di Jawa kan. Selalu apapun yang dilakukan, saya lakukan harus dilaporkan, harus ada laporan, harus ada kwitansi, harus dinomori dan segala macam. Dari guru-guru saya tadi, ketika saya masih di Solo sampai saya masa remaja, saya lampaui. Kemudian saya pindah ke Bandung. Seolah-olah saya menjadi orang baru lagi. Saya orang kampung dari Solo, pindah ke Bandung karena PMDK, menemukan teman-teman baru yang sebagian besar di jurusan saya itu datang dari Jakarta. Jurusan HI,
semuanya pintar bahasa Inggris, dan sebagian besar juga sudah dari lingkungan apa namanya, departemen luar negeri, sudah pernah ke luar negeri. Dan saya dari kampung, saya beberapa teman dari Tegal, Banyumas, itu dibilang ya itu anak-anak Jawa. Tamatiku sombong sekali ini ya. Tapi tidak apalah, makanya saya menemukan ruang-ruang baru yaitu di GSSTF. Itu Gelanggang Seni Sastra dan Teater. Sastra. Dan film ya. Di Unpad yang tempat markasnya di dekat WC umumnya, kampus di Pate Ukur. Dimana saya menemukan orang-orang yang saya pikir tidak sombong, juga mereka sangat baik hati, berbagi ilmu, banyak bacaan yang terlarang dibagi-bagikan, kita berdiskusi, kita ikut demo, ya semacam aktivis mungkin. Tapi waktu itu saya Untul Bawang ya, saya Dinda tahu tuh, Dinda juga tahu. Saya lupa waktu itu, lupa diri mungkin ya. Saya mulai pacaran, saya tidak lagi berkesenian yang seperti sebelumnya. Tidak ada tempat untuk saya pergi berkursus tari Jawa atau Tai Chi atau apa. Saya harus merubah semua sketsa hidup menyesuaikan dengan kondisi di Bandung. Namun saya bertemu seperti Marintan Sirait yang mengajak saya, ayo Mel ke Gotha, karena dia kami dulu tetanggaan. Ada film Joseph Beuys. Oh apa tuh, datang ikut. Saya melihat, pertama kali saya melihat video performance, dokumentasi performance Joseph Beuys, I like America, America likes me. Saya gak bisa tidur. Saya tanya sama Marintan, Tan itu apa ya Tan? Kalau jenis kesenian apa itu? Teater bukan? Atau apa ya? Itu apa Tan? Saya tanya. Itu performance Melati, performance art. Oke, saya mulai berpikir apa itu performance art. Saya ingin sedikit menghadirkan sedikit memori tubuh saya yang saya bawa dari guru-guru saya yang saya pelajari hingga periode waktu saya pindah ke Bandung. Nikmati lantaran
Seingat saya. Saya juga lupa menyebutkan bahwa ketika saya remaja, bersamaan dengan aerobik, karena Laura juga, saya pergi ke latihan meditasi Jawa yang namanya
Meditasi Sumatera. Meditasi Sumarah itu saya nggak tahu dulu itu sejarah tentang Sumarah, bagaimana manfaatnya, untuk apa, segala macam. Tapi bagi saya waktu itu adalah situasi yang menyenangkan. Karena saya diajak Laura juga, hanya untuk ikut dulu supaya menjadi lebih baik, karena sekolah saya, karena kegiatan saya, karena kondisi ibu saya yang sakit, karena bapak saya sering keluar negeri dan segala macam. Guru saya namanya Pak Suwondo. Pertama saya belajar di Kratonan, di rumah dia ada pendopo dengan banyak kursi. Yang datang di sana kebanyakan orang-orang biasa yang dari berbagai profesi, dan biasanya kami bertemu dan hanya duduk. Meditasi Sumarah ini pada waktu itu saya pahami sebagai teknik relaksasi. Jadi ada semacam bimbingan dari pamong, kemudian ada semacam setelah sujud istilahnya, kemudian ada sesi seperti curhat. Jadi apa yang dirasakan, apa yang menjadi masalah di keluarga, ada semacam konsultasi di depan umum. Tapi nampaknya itu juga yang mengikat paguyuban itu antar anggota-anggotanya. Itu pula yang saya rindukan ketika saya pindah ke Bandung. Tidak ada semacam solonya, sedikit pun nggak ada di Solo tuh, di Bandung tuh. Bahkan setelah di Bandung saya belajar untuk masuk Islam. Sebenarnya karena pacar saya waktu itu Muslim. Saya pelajari betul, saya belajar ngaji, saya belajar baca Quran, saya belajar sholat, saya belajar macam-macam, tapi belum pernah masuk seperti oke, saya masuk Islam dalam KTP. Untung saya belum masuk, karena ketika saya putus saya tidak jadi Islam lagi. Jadi nggak benar kan itu. Kemudian tahun 94 setelah putus dengan pacar saya yang orang Padang itu, saya bertemu dengan seorang Jerman yang waktu itu pertukaran mahasiswa dengan ITB. Karena dia juga, saya bertaruh hidup saya untuk ikut ke Jerman. Kami belum nikah. Saya bilang saya lihat dulu saya cocok atau enggak. Ayah saya tentunya tidak menyetujui. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa, saya berangkat sendiri aja. Pokoknya gimana caranya, bukan karena Jerman, tapi saya mau ikut. Tidak mau pisah. Saya tinggalkan semuanya setelah lulus di Unpad, saya berangkat. Sampai di Jerman, musim dingin, saya datang dengan baju musim panas. Pada waktu itu di kereta kita masih boleh merokok. Saya merokok udang garam. Semua orang melihat ke arah saya dengan mata yang jahat. Ada apa? Kamu merokok drug ya? Rokok apa ini? Ternyata memang sangat kuat ya bau cengkeh itu, kretek itu. Kan saya nggak tahu, pacar saya juga ngasih tahu. Kemudian
bulan-bulan pertama saya tidak bisa berbahasa Jerman, saya kedinginan, tidak punya baju hangat. Saya tinggal di apartemen kecil di lantai dasar tanpa central heater. Kami hanya mempunyai pemanas oven yang harusnya memakai briket atau batu bara, tapi karena ngirit memakai kayu, kayu bekas yang ditemukan di pinggir jalan. Saya kedinginan dan sangat kedinginan. Hingga suatu musim semi, saya berani mulai keluar, melihat kota-kota Braunschweig, bagian-bagian kota. Saya bertemu dengan seorang yang duduk di sebelah saya, orang Asia, tubuhnya kecil, tingginya sesaya, memakai hak tinggi, memakai kacamata Ray-Ban yang model kucing itu. Mulailah kami berbincang-bincang pakai bahasa Inggris. Wow, ada yang bisa pakai bahasa Inggris ini, orang Asia. Saya tanya, Anda dari mana? Kemudian, saya dari Jepang. Kemudian dia nanya, Anda dari mana? Saya dari Indonesia. Saya tanya lagi, Anda mengerjakan apa di sini, di Braunschweig? Terus dia bilang, saya profesor di sekolah seni. Oh ya, profesor apa? Oh, saya mengajar seni pertunjukan, tapi di seni rupa, di sekolah seni rupa. Tapi saya seorang koreografer sebenarnya, koreografer butoh. Terus saya bilang, oh menarik sekali butoh, saya tahu butoh. Saya pernah ke Jepang, saya pernah ikut kursus dengan Akajimaro, saya ikut kursus workshop dari Yoshito Ono. Kemudian dia, oh iya, bagus. Terus kamu ngapain di Jerman? Gak tahu. Saya sedang cari sekolahan hubungan internasional. Di Braunschweig gak ada. Adanya di Bonn. Saya gak punya uang. Sekarang saya mengerjakan apa namanya, retouch foto hitam putih untuk mencari uang. Terus dia bilang, ah, terus dia berdiri, dia buka kacamatanya. Why don't you come on Monday to my class? Kenapa tidak datang aja ke kelasku nanti hari Senin? Terus saya bilang, oh boleh ya? Ya, boleh. Akhirnya saya ke situ hari Senin. Dan sejak itulah saya di sekolah. Saya tidak pernah berencana untuk menjadi seniman lulusan sekolah seni. Dan sejak itu saya merasa nyaman karena studionya pakai heater tau. Dan bergerak terus, dan di musim dingin tidak kedinginan. Ya, dan dari Ancu Furukawa, namanya beliau, saya banyak belajar. Saya banyak belajar disiplin. Kami latihan 7-8 jam sehari. Jadi kalau dia tuh mengajarnya satu semester, dia datang satu bulan penuh. Itu kita dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi, kadang sampai jam 6, jam 4 sore. Kita bergiliran untuk membersihkan studio. Harus ada yang piket datang lebih pagi, walaupun udah ada yang membersihkan sekolah itu. Mengepel, berganti udara, membuka jendela, menutup lagi. Termasuk menyiapkan kopi untuk beliau. Saya pikir, ini di Jerman apa di Jepang ya? Tapi memang pendidikan dia itu luar biasa. Artinya ketika kita mau apa membuat presentasi koreografi, presentasi apapun lah, kerja bersama atau per individu, beliau mengajarkan bagaimana membuat karya. Dia selalu mengatakan begini, saya tidak ingin membuat kalian menjadi penari.
tapi untuk melakukan performance art ini yang saya bisa, yang saya tularkan. Utoh dan disiplinnya, pementasan panggung, membuat koreografi. Tapi saya pikir yang paling penting dari Ancu Furukawa adalah bagaimana membuat riset untuk membuat karya. Ya agak-agak scientific-scientifican gitu memang, tapi boleh ngawur. Artinya, oke, kita belajar tema serangga. Cari serangga, apa aja gambar serangga, anatomi serangga, segala macam. Kemudian dibahas gitu. Bawa film serangga, tentang serangga. Bagaimana geraknya, bagaimana tubuh kita bisa mempelajari atau mengadaptasi dari serangga. Terus ujungnya ditanya, kenapa kamu memilih belalang? Misalnya, gitu. Jadi memang bukan pada bentuknya, tapi bagaimana kita memilih, bagaimana kita mendeskripsikan kerja kita sendiri. Oke, sekarang pementasan di ruang publik, di taman, di panggung, segala macam. Belajar dengan lighting, belajar dengan menyiapkan vinil, membuat kostum sendiri, menjahit sendiri. Kalau tidak bisa menjahit, harus minta tolong yang bisa menjahit dan segala macam. Jadi memang basic gitu, saya pikir. Pentas pertama karya beliau di Braunschweig. Pentas pertama saya untuk publik di depan 400 orang. Kostum yang saya pakai hanya celana string, telanjang dada, celana string. Saya pikir gila juga ini ya. Saya tanya, kok tidak pakai apa yang butoh yang putih-putih itu, kan jadi agak ketutup sedikit gitu. Oh tidak, butoh saya lain, katanya. Ah mati gue. Terus saya malu sekali, tapi itu adalah pelajaran yang luar biasa melawan rasa takut saya. Aduh, untung di Jerman pentasnya. Dan saya belum banyak punya teman orang Indonesia waktu itu. Namun itu pengalaman pertama yang sangat membahagiakan. Artinya, oh ini mungkin sesuatu yang saya, salah satu yang saya cari selama ini. Ada semacam kepuasan yang yang berbeda, yang belum pernah saya alami sebelumnya. Beda dengan pentas teater, beda dengan pentas tari yang lainnya sebelumnya. Kemudian Ancu Furukawa terus mendorong berpikir, yang paling penting bagi dia adalah berpikir dan bagaimana mengaplikasikan ruang yang lain itu ke dalam tubuh. Bagaimana memindahkan ingatan kita tentang nenek misalnya ke dalam tubuhku yang bukan nenek. Bukan semacam animasi, bukan semacam apa ya, istilahnya apa amin? Tapi nyala ya. Mimesis. Ya, bukan mimesis. Tapi bagaimana itu ditransferkan melalui proses yang lain dengan pemahaman terhadap anatomi tubuh kita sendiri. Ancu Furukawa mengajar saya tahun 1994 hingga 1997 pertengahan. Karena kontraknya dia habis, kontrak mengajar, kemudian dia harus pindah ke Berlin. Datanglah Marina Abramovic. Saya kurang tahu Marina Abramovic itu dulu siapa. Marina Abramovic, performance artist. Terus saya lihat wah iklannya di sekolah itu, ini calon profesor baru untuk kelas performance. Fotonya itu yang dipasang yang dia kepala pakai dibelit ular piton. Tapi wah ini gak ada butohnya sama sekali, gimana ini? Kemudian untuk masuk ke kelas dia, kami harus mengikuti seleksi. Marina menyeleksi dari hampir sekitar 80 orang menjadi hanya 20 orang maksimal di kelas dia. Saya ditanya giliran saya, kamu kenapa mau masuk ke kelas saya? Karena saya mau menyelesaikan sekolah. Loh, kamu
Tapi tahu nggak saya ini mengerjakan apa? Nggak tahu, saya taunya Anda performance, tapi beda dengan guru saya yang sebelumnya. Saya waktu itu masih agak, ya gitu lah. Terus, kan waktu itu internet belum sepopuler sekarang. Saya juga tidak terlalu banyak membaca tentang performance art, tapi lebih pada tari, butoh, dan teater, dan yang lain-lainnya. Selain tentunya yang lainnya di bidang seni rupa ya. Pada waktu itu pula performance art masih terasa asing bagi saya karena saya belum pernah bertemu langsung dengan orang-orang yang mempraktikkan performance art. Marina menanyakan lagi, jadi kesimpulannya kamu mau selesai sekolah terus, ada alasan apa yang paling mendorong kamu masuk kelas? Saya bilang, kami saling tatap mata, saya bilang, saya pikir saya bisa percaya kok Anda menjadi profesor saya. Dia ketawa dan kemudiannya oke lah masuk kelas. Mau gak mau dia harus terima saya. Karena di kelas painting saya gak diterima. Painting saya jelek sekali. Marina Abramovic, satu episode baru dalam hidup saya, di mana saya memulai kelas dia, belajar dengan dia ketika saya hamil 4 bulan. Marina Abramovic yang mencoba keras untuk memilih antara keluarga dan menjadi seniman. Saya tantang, saya bilang, mengapa Anda menentang seorang perempuan yang ingin berkarya dan sekaligus mempunyai anak? Dia bilang, loh itu harus pilihan karena kehidupan senian itu sangat keras bagi perempuan yang punya anak. Saya makin jengkel kan. Nah, terus saya di kelas mana ini kalau saya hamil gini? Akhirnya, oke, untuk periode workshop dia yang terkenal ekstrim namanya cleaning the house, saya tidak ikut. Periode kedua setelah saya melahirkan baru saya bisa ikut. Cleaning the house adalah salah satu metode yang saya pelajari yang menurut saya adalah sangat keras pendidikannya, metodenya. Kami pergi ke pegunungan, ke tempat-tempat asing, kosong, di Prancis, di Spanyol, di musim dingin, di musim panas. Di Spanyol selatan di musim panas sekitar 43-44 derajat. Panas dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Kami banyak belajar hal-hal yang sebenarnya rasanya tidak asing bagi saya, anehnya kan itu. Seperti apa ya, kalau di Jawa itu ngelakoni menjadi dukun. Artinya kami puasa 2 minggu, tidak makan, hanya boleh minum air putih atau teh, herbal tea yang tidak pakai gula. Kami tidak boleh ikut bicara, tidak boleh bicara. Tapi kami harus mengikuti latihan-latihan. Walaupun tidak makan, kami berjalan berkilo-kilometer. Berjalan cepat. Mengelilingi danau. Satu keliling, kemudian otomatis harus lambat. Selambat-lambatnya. Satu keliling, kira-kira 2 jam, cepat lagi. Satu hari usai. Di musim dingin kami dibangunkan pukul 5 pagi ya dengan mengetok-ketok panci. Dibangunkan langsung harus buka telanjang baju, lari, lari keluar dan kita harus loncat-loncat gulung-gulung di salju. Sakit sekali. Fisik itu apa namanya? Fisik kami itu seperti dihajar, itu memang iya, boleh mau nangis, banyak yang nangis, nggak cowok nggak cewek, sakit memang karena kaki telanjang di salju itu sakit sekali, apalagi dari ruang yang panas kemudian dingin. Tapi setelah itu ketika kita masuk kemudian kita kan nggak boleh mandi tuh, sebaiknya kalau nggak
kotor, merasa kotor sekali nggak usah mandi, jadi digosok dengan minyak almond. Itu aja. Kami juga blindfolded. Ada berbagai macam blindfolded yang harus kami lakukan. Berjalan setengah hari ke hutan, kemudian menutup mata kita, berdiri selama berjam-jam. Hari berikutnya berjalan bersama-sama di tengah hutan, kami berhenti, ditutup mata, kemudian diajak jalan dengan bersama olehnya, mungkin tidak jauh sebenarnya, lalu kita diputar-putar 7 kali. Kemudian dia bilang, now you find your way home. Sekarang temukan jalan pulang. Bagaimana kita menemukan jalan pulang, mengingat jalan tanpa melihat? Namun sebagian besar dari kami tentunya tidak takut karena ada tim pengaman. Jadi kalau ada yang nyasar kemana itu digiring lagi mendekati jalur pulang. Ada juga yang marah-marah dan membuka tutupnya. Saya membutuhkan waktu hampir 3,5 jam untuk kembali ke tempat penginapan. Karena saya ingat tempat kita menginap ada kandang kuda. Sebelum ada kandang kuda ada jalan. Jadi saya mencari keramaian. Saya ingat waktu ikut pramuka. Ternyata membantu. Kehidupan di Jerman banyak merubah saya. Saya menjauh dari diri saya sendiri. Saya menjauh, maaf, menjauh dari asal saya, menjauh dari akar saya, menjauh dari kebiasaan-kebiasaan lama, dan kemudian semakin saya banyak belajar dari Marina, semakin saya dikembalikan. Artinya kekagetan saya terhadap ilmu-ilmu yang bacaan, teori, cara melihat karya, termasuk mengetahui mengapa saya melakukan performance. Dari Marina Abramovic pun, saya belajar bagaimana menempatkan diri di lingkungan kesenian, di lingkungan seni rupa terutama. Oh,
Karena ternyata tanpa saya dulu mengetahui lebih banyak tentang posisi performance art di seni rupa, saya pikir performance art juga seperti semacam eksperimental. Di mana itu tempatnya performance art sebagai karya eksperimental, sebagai orang-orang yang mengeksplorasi tubuh dengan bebas tanpa terikat oleh konstruksi tari atau teater atau bahkan oleh seni rupa sendiri. Belajar sejarah sambil belajar tentang ketubuhan itu sendiri. Bagi saya waktu itu sangat menolong. Artinya saya belum terlalu terpengaruh oleh teori-teori yang sudah ada atau fakta-fakta sejarah yang sudah ada. Dan menariknya memang di situ, artinya Marina sendiri tidak pernah ingin menjadikan muridnya seperti dia. Untuk menjadi seperti dia. Artinya beliau sendiri menginginkan kita mempunyai jalan kita sendiri untuk berkarya. Banyak sekali pengetahuan tentang manajemen, karena dia bilang seniman tanpa manajemen yang baik, tanpa bisa memanage dirinya sendiri dengan baik, tidak mungkin bisa survive. Kalau kita seniman tidak survive setelah lulus dari akademi seni, artinya kita menghancurkan struktur sosial kita sendiri. Saya pikir, oh gila juga ya. Jadi memang ada semacam semangat untuk mempertahankan genre. Bagi saya itu adalah sangat penting. Tema-tema yang diangkat dalam kerja kami biasanya bebas. Tapi bagaimana kami bekerja itu sangat diarahkan. Artinya ketika kita mendiskusikan karya, oh ini saya punya gagasan ini, saya kapan ini saya perform, kemudian banyak diajak untuk mendiskusikan dan mengkritik, saling menghujat tapi juga saling mendukung, kemudian juga saling membantu. Oh ini misalnya dengan cara dokumentasi. Jadi semuanya itu bersamaan gitu, tidak hanya membuat karya, tapi bagaimana di balik pembuatan itu, di balik proses itu, apa yang perlu kita ketahui. Bagaimana menggunakan kamera, bagaimana memotret performance, apa makna pemotretan dalam performance, apa itu dokumentasi, apa itu performatif fotografi, apa itu video performance, apa itu dokumentasi performance, itu semuanya beda. Semuanya memiliki metode yang berbeda-beda. Bagaimana performance di teater, bagaimana performance di public space, bagaimana performance di galeri, di museum, di outdoor, indoor, di ruang privat, di restoran, semuanya kita coba. Kami juga bekerja dengan mahasiswa jurusan art history, berkomunikasi selama satu semester atau dua semester, saling bercerita. Yang art history student, dia belajar menulis tentang performance dan kemudian saling membantu. Sangat, kalau diingat memang sangat administratif. Kami juga diajak Marina karena kebaikannya untuk perform di tempat-tempat yang sudah established, di Kunstwerke di Berlin, di pembukaan Venice Biennale yang ke-50 di Giardini, di Museum of Modern Art di Dublin, di Kassel, di Basel, di Milano, dan segala macam. Pada waktu itu kebetulan saya menjadi asisten dia. Asisten bukan mengajar, asisten mengurusi proyek mahasiswa. Artinya membelikan tiket, mengatur penginapan, mendeskripsikan semua material yang dibutuhkan, tapi juga ikut perform. Pengalaman yang luar biasa. Gaji saya cuma 300 DM waktu itu. Apa itu ya? Buat telepon aja kurang gitu. Tahun 2000
2003 saya lulus master. Tahun 2004 saya krisis masuk rumah sakit. Tahun 2005 saya mulai kembali lagi ke Indonesia. Tahun 2007 saya meyakinkan diri untuk membuat kegiatan di Solo dan di Bali. Tahun 2003 kembali lagi saya bertemu dengan Boris Nisloni, seorang tokoh performance art, aliran avant-garde marginal yang sangat ekstrim, menentang semua ruang established seperti ruang-ruang misalnya Marina Abramovic. Saya bertemu dengan seseorang yang sangat ekstrim kebalikan Marina Abramovic, yang tidak memikirkan nilai-nilai estetik dalam arti semua konstruksi ruang, semua konstruksi pemikiran, semuanya total berlawanan. Tapi itu juga bukan sebuah improvisasi, jadi apa? Yaitu performance art gaya black market international. Performance art gaya stylenya Boris Nisloni. Melalui jaringan Boris Nisloni saya mulai ke festival-festival marginal yang hanya membayar transport sedikit, bagian dari transport sebagian besar atau transport saja, kemudian camping, kemudian ya tidur di satu hall bersama-sama pakai sleeping bag, makan tidak terurus, lebih banyak lebihnya biasanya begitu, kemudian perform, jadi semacam gathering, semacam pertemuan-pertemuan yang menurut saya sangat sangat berarti, karena mereka datang dari mana-mana kemudian bertemu dan hanya berbicara dengan karya secara langsung. Tapi bagi saya tetap kurang, karena biasanya mereka tidak mendiskusikan apa yang mereka lakukan. Kemudian saya membuat PALA, Performance Art Laboratory Project di Bali, bekerja sama dengan Boris Nisloni. Sebenarnya pertemuan saya dengan Boris Nisloni juga sangat unik, karena setelah beliau melihat saya perform butter dance yang pertama kali pertama kali di Berlin, tapi kemudian saya diundang ke Köln tahun 2000. Saya perform butter dance itu satu hari 3 kali. Pada kali ketiga di hari itu Boris datang, saya masih berlumuran dengan butter dan dia memeluk saya hingga dia juga berlumuran butter. Sejak itu kami saling kontak dan bekerja sama, dan beliau banyak merekomendasikan saya ke festival-festival lain, dan kemudian di festival lain saya bertemu, dan akhirnya jaringan yang selama ini saya pelihara menjadi tambah besar. Boris Nisloni, seorang yang sangat kritis terhadap sejarah Jerman. Boris Nisloni mengingatkan, selalu memberi peringatan kepada saya bahwa tubuh kita tidak boleh lepas dari sejarahnya. Karya-karya Boris Nisloni memang sangat menyakitkan, terutama karena dia selalu mencari sisi gelap Jerman ketika terutama pada zaman Hitler. Ini terutama karena keluarganya juga terpisahkan karena peristiwa itu. Boris Nisloni yang mudanya adalah seorang punker, dan kemudian dia pengagum heavy metal. Dia sarjana filsafat yang sangat canggih,
yang bagus sekali pendalamannya tentang filsafat. Dan teman saya berdiskusi tentang teori-teori filsafat, ya, filsafat barat. Sebenarnya kehadiran saya di sini dengan gagasan menceritakan tentang pinjam mengembalikan saya kembali kepada awal dari pembicaraan saya. Saya memilih orang tua saya seperti saya memilih hidup saya seperti ini. Saya hanya meminjam hidup ini seperti saya meminjam tubuh-tubuh dan cerita-cerita mereka, tubuh-tubuh dan teknik-teknik mereka, tubuh-tubuh dan gagasan-gagasan mereka, orang-orang yang pernah mengajak saya untuk menjadi. Bagi saya sangat penting. Saya sendiri tidak pernah mempunyai keberanian untuk mengatakan bahwa ini adalah original karya saya. Ini adalah asli karya saya, tidak. Itu pun saya pelajari bersama proses saya bekerja. Satu hal yang lucu, ketika saya melakukan butter dance dalam suatu konferensi press yang agak lumayan penting, saya ditanya oleh seorang wartawannya, apakah Anda mengambil gagasan dari pelukis Malevich? Saya lihat ke Marina, who is Malevich? Kemudian Marina di depan publik minta, mohon maaf mahasiswa yang satu saya ini kurang pengetahuan. Saya malu sekali. Malevich, Melati, Malevich. Seniman Rusia yang sangat terkenal dengan Schwarze Quadrat. The, apa namanya bahasa Inggrisnya? Kuadrat hitam. Lukisan-lukisannya itu banyak kotak hitam, tengahnya ada putih gitu. Karena saya memakai vinil hitam, kotak, di tengahnya ada butter gitu, kotak. Apa mentega. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Akhirnya, wah itu hantaman yang cukup keras bagi saya. Bahkan sesuatu yang saya tidak ketahui pun, saya merasa meminjam. Artinya, ketika kebetulan ada orang yang membuat karya di masa yang sebelumnya, atau di ruang hidup yang lain, yang saya tidak tahu menggunakan material yang sama, saya bilang, kita bersamaan meminjam. Karena tidak ada sesuatu yang bagi saya di dalam penciptaan karya itu adalah asli, murni, dalam arti murni-murninya. Menelusuri sejarah yang ada di dalam tubuh saya terus-menerus tanpa berhenti atau diam di situ saja, tapi untuk membuka ke depan supaya saya terbiasa untuk membaca apa yang saya lakukan. Saya pikir meminjam adalah bagian penting bagi saya karena saya ingin ada keinginan untuk mengembalikan. Seperti seorang yang meminjam mobil dari temannya, kan tidak mungkin mobil tabrak-tabrakan, nyopengnya kemudian dikembalikan. Ketika kita meminjam, kita berusaha untuk menjaga dan mengembalikan dalam kondisi yang lebih baik. Pinjam ya, bukan kredit. Demikian, saya pikir saya terlalu banyak berbagi mungkin hal-hal yang nampaknya privat, tapi saya pikir saya berkarya sangat dekat dengan proses
pribadi saya, karena berkarya juga bagi saya adalah perjalanan spiritual. Lepas dari mau dimasukkan tari, performance, atau apa segala macam, bagi saya itu adalah kebebasan yang saya apa namanya hargai, karena berbagai macam pinjaman yang telah saya pegang. Saya ingin mengembalikannya dalam bentuk yang mudah-mudahan utuh atau lebih baik, atau yang meminjamkan itu menerimanya kembali dengan senang hati. Terima kasih. Kita akan membuka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Dua sesi, satu sesi dua pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Mbak Melati. Anda duduk di mana? Saya duduknya aja. Saya nggak usah. Aku nggak usah duduk. Ya duduk dong. Kalau duduk nanti terbuai. Ya, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya. Di sebagian besar presentasinya, Mbak Melati bisa mengidentifikasi. Saya meminjam dari sini, saya meminjam dari sini, saya ingat ini pada tubuh saya dan sebagainya. Tetapi pas terakhir yang berbicara tentang water dance, terus ada saatnya menyadari bahwa ada yang saya tidak sadar pinjam gitu. Maksudnya yang kuadran hitam itu. Nah, jadi mungkin itu pinjaman yang sampai ke Mbak Melati tanpa Mbak Melati dengan sengaja meminjamnya gitu ya. Nah, apabila seberapa sering situasi semacam itu kita ketika menyadari bahwa kita telah meminjam sesuatu tanpa kita menyadari bahwa itu telah terjadi, terus ketika kita ada pihak yang menyadari memberi apa ya, mengusulkan pada kita, jangan-jangan kita minjem itu gitu, itu mengubah cara menempatkan diri dalam kekaryanya atau tidak? Iya, tentu saja ketika saya diklaim terpengaruh oleh kuadratnya Malevich, saya bilang saya nggak tahu Malevich, memang saya tidak meminjam dari dia, tapi karena seorang yang mengatakan itu pengetahuannya lebih mengacu pada Malevich, dan kemudian melihat karya saya dengan cara pandang Malevich, ya silahkan, itu justru memperkaya sebenarnya. Tapi seharusnya memang saya mengetahui, karena saya dari seni rupa gitu ya, kalau di Eropa itu agak ketat untuk mempelajari sejarah seni. Ketika memilih kuadrat itu harus tahu gitu, oh apa sih kuadrat, bagaimana kuadrat itu, di mana saja kuadrat itu, di dalam sejarah, dalam masa sekarang, siapa aja yang memakai kuadrat. Selama itu memang saya kurang riset waktu itu. Pada waktu itu kan tahun 2000 saya masih mahasiswa juga, dan masih apa namanya belum berpikir sejauh itu. Tapi sekarang saya selalu mencoba memahami, kira-kira ketika saya mau mengangkat tentang tema homeless misalnya gitu, homeless itu apa. Jadi dari saya, makanya semakin kesini semakin saya membutuhkan waktu lebih lama, karena saya sebenarnya orangnya nggak terlalu pede untuk membuat karya yang yang asal spontan mengikuti rasa hati saya gitu, karena selalu harus ada pertanyaan kembali, bagaimana toh, kenapa toh saya tertarik dengan tema ini, kalau tema ini dengan hidup saya, tapi tema ini terkait dengan faktor kehidupan yang lain yang apa, misalnya seperti itu. Jadi memang ada mungkin terlalu jelimet untuk sebagian orang, karena konseptual banget sih, atau apa sih harus paham sekali apa teori, atau bikin karya aja gitu, maksudnya mengikuti kata hati. Tapi sampai kita mengikuti kata hati, panggilan kata hati mengangkat sebuah tema itu, kita juga pinjam gitu loh, maksudnya kita mengerti bahwa gagasan kita sendiri itu mengenai suatu tema itu kan sudah ada gitu loh, artinya sudah ada di dalam bahasa itu, berarti sudah ada. Dan di situ saya sekarang sering meluangkan diri untuk mencari dan tidak terburu. Memang ya hal-hal seperti itu saling belajar ya, karena memang
istilah meminjam itu, meminjam dipinjamin orang lain, dipinjamkan oleh orang lain, dipinjamkan oleh tubuh atau pikiranmu untuk melihat karyaku, untuk menjadi karyaku, itu juga sesuatu yang menarik juga menurut saya. Simpel, pertanyaan yang sangat bodoh mungkin. Ketika Mel tadi berangkat dari tradisi Jawa yang sangat kolot, kemudian ke Taichi, kemudian ke Jerman, dan ke Bandung, kemudian ke Jerman, melang-lang. Pertanyaannya adalah, apa sih yang dihasilkan dari semua rangkaian peristiwa itu oleh Mel? Saya melihat bentuk kekolotannya tradisi tadi dengan gerak. Taichi saya melihat, dan saya persis betul, dan saya juga lulus 14 jurus Taichi itu, masih ingat. Saya kira mungkin ada sebuah apa ya refleksi dari semua itu kemudian menghasilkan sesuatu. Nah, inilah pertanyaannya, apakah video apa saya tidak tahu, seperti apa sih Mel dengan perangkaian itu dan di akhir cerita itu pada saat ini yang dipresentasikan itu, dan kira-kira menemukan apa itu kira-kira. Terima kasih. Karena memang pada kali ini memang saya ingin bicara. Tapi sebenarnya bisa dicari. Nanti mungkin sambil buka puasa, sambil kita putar beberapa. Pada akhirnya juga saya memilih tidak hanya performance art, karena saya juga belajar fotografi, saya juga belajar video art, videografi, artinya video eksperimental film di jurusan lain. Saya juga belajar instalasi ruang. Akhirnya karya saya yang biasanya sekarang saya tekuni juga memasuki ruang-ruang yang apa ya, yang batasnya itu cair gitu, Pak. Artinya dia bisa, karena gagasan awal dari performance art itu muncul tahun 60-an itu, kalau di sejarah seni barat itu, karena adanya semacam pemberontakan atau pendobrakan terhadap medium-medium konvensional, dari ruang konvensional seni pertunjukan maupun seni rupa. Akhirnya memang saya ingin memilih untuk mempertahankan pembebasan-pembebasan itu, karena menurut saya justru itu adalah ruang yang sangat apa ya, bukan bisa mencok sana mencok sini, bukan gitu. Artinya ada kekuatan lain karena dia terus bisa berubah bersama apapun gitu, karena dia sifatnya cair. Performance saya memang ya akhirnya kadang-kadang long durational, itu yang biasanya saya lakukan itu dari 5 jam, 6 jam, 7 jam, 12 jam selama 2 hari, 2 minggu. Saya menyukai hal-hal yang sifatnya repetitif. Seperti kalau di film itu seperti loop, karena di dalam loop itu ada peleburan, ada peleburan makna, ada peleburan tubuh itu sendiri. Saya juga senang atau menikmati ketika ditantang dengan gagasan tentang bagaimana penonton sebaiknya gitu. Jadi entah ditonton atau enggak, kadang-kadang saya juga silahkan gitu. Saya memilih juga hal-hal yang sifatnya non-naratif, artinya semakin tidak mendikte, walaupun itu dalam prakteknya kadang-kadang itu sangat otoritatif terhadap bagi senimanya sendiri, tapi tidak ada slogan atau pesan yang spesifik yang ingin saya bagikan. Artinya saya lebih suka marilah kita saling meminjam gitu, saling berada di ruang yang sama, di waktu yang sama, untuk menghidupkan persepsi masing-masing. Ketika saya melakukan penggilasan arang, menggilas arang selama 12 jam, ya silahkan Anda mau melihat saya sebagai apa, menciptakan ceritanya sendiri, menangkap suasananya sendiri, berada di situ lama, berada di situ pendek, dalam waktu yang pendek, silahkan. Jadi napaknya memang terlalu bebas gitu, tapi bagi saya bukan. Karena pembebasan tubuh terhadap posesivitas
konsep atau pikiran dasar, gagasan dasar itu melalui proses kehadiran dan melalui tindakan yang diberi itu bagi saya semacam apa ya, inti dari berkarya. Artinya saya nggak latihan menggilas arang 12 jam gitu, enggak. Tapi saya tahu bagaimana orang menggilas, bagaimana saya ngulek, bagaimana pakai pilisan itu di Jawa itu, gilingan yang buat jamu segala macam itu, saya tahu menggunakannya. Tapi 12 jam saya belum pernah. Langsung saya dalam performance saya memutuskan, oke, ini saya, niat saya melakukan ini, saya lakukan itu. Jadi resiko di dalam performance itu mungkin lebih besar, karena memang bisa jadi orang karena apa ya, kita berada, bagi saya justru tantangan yang menarik itu adalah berhadapan dengan publik yang tidak terkontrol kan. Dalam arti pemikirannya ya, minimal. Itu saya rasa ruang yang nyaman gitu bagi saya, bukan saya mencari kenyamanan itu, tapi itu yang selama ini sampai titik ini saya merasa di level itu, yang entah itu baru di level itu atau sedang di level itu dan kemudian akan ke level yang lebih lain atau ruang yang lain kedepannya saya kurang tahu, tapi yang saya yakini itu bahwa publik memiliki ruangnya sendiri untuk berpikir itu sangat penting. Kita lihat ya, ada dua. Yang keras, Jan. Oke. Ada dua perbedaan ya yang kelihatan tadi ketika Melati melakukan performatif, kemudian mulai diskusi sama kita, sikap tubuhnya sangat berbeda gitu. Aku ingin tanya satu hal, Melati, apakah di performance art tadi kan ada yang menarik tentang bagaimana seniman harus punya manajemen, kalau enggak dia akan menghancurkan konstruksi struktur sosialnya sendiri. Terus dalam konteks presentasimu tuh, aku ingin bertanya apakah di performance art juga bekerja gitu prinsip-prinsip dramaturgi gitu ya, karena kan ada perbedaan antara yang tadi sama yang sekarang ya, seakan-akan aku melihat dua Melati. Terus yang kedua yang mau aku tanyakan adalah gagasan tentang pinjam ini, apakah itu berkaitan dengan politik identitas yang banyak dimainkan di performance art, atau perjalanan hidupmu selama ini terlalu banyak berhadapan dengan nilai-nilai esoterik tuh yang diambil dari luar, sehingga ada yang di dalam yang tertindas atau tertekan dan itu dikeluarkan dalam bentuk sebuah agama baru, yaitu meminjam gaya Melati. Sebenarnya yang kalau manajemen itu kayaknya sih nggak cuma di performance art aja ya, jadi semua seniman itu ya mungkin ini keberuntungan saya dulu tuh sudah bekerja karena waktu masih muda, kemudian berkumpul dengan teman-teman militan teater kampus di Bandung dan kemudian bertemu dengan Ancu Furukawa dan Furukawa dan kemudian dengan Marina Abramovic. Yang kedua terakhir perempuan hebat guru saya itu memang sangat disiplin dengan administrasi, dengan manajemen, dengan arsip, dengan penyimpanan arsip, penyimpanan tulisan, sampai Marina tuh mengatakan jangan kamu buang sketsamu. Suatu saat kamu akan menengoknya kembali di mungkin 10 tahun yang akan datang. Dan memang benar gitu. Sementara banyak teman-teman yang coret, buang, apa, buang, pindah, bakar, ini supaya apa, hemat uang dan segala macam itu. Tapi sebenarnya pengarsipan itu justru
self management itu memang sangat sekarang malah justru menjadi sangat apa ya in ya, sangat banyak dilakukan dan dilatihkan dan dicobakan oleh kaum ya seniman muda, terutama koreografer, sutradara teater, kelompok-kelompok teater dan segala macam, yang semakin karena resesi ekonomi itu semakin menuntut kemandirian gitu. Makanya kan beberapa tahun yang lalu ada istilah do it yourself itu kan sangat populer gitu ya. Itu artinya mengembalikan pada sustainability, pada daya apa namanya, daulat perekonomiannya sendiri gitu ya. Artinya kemandirian memanage dan kemandirian termasuk memasarkan dan segala macam. Saya pikir di satu sisi itu memang penting, di sisi lain kalau di Indonesia susah gitu karena terlalu banyak tenaga kerja. Jadi untuk Eropa memang penting karena tenaga kerja yang lain sangat mahal gitu. Bukannya di sini lebih murah atau apa, tapi di sini kita tidak bisa lah. Saya sendiri tidak bisa mempraktekkan, saya mencoba untuk membagi pekerjaan saya karena terlalu biasa mengerjakan sendiri. Dan ternyata memang itu tantangan yang sulit juga gitu untuk bekerja dengan satu tim saya gitu. Dan butuh waktu beberapa tahun untuk bekerja dengan tim. Namun memang kalau sebagai seniman tidak mempertahankan apa namanya dari struktur perekonomiannya melalui pekerjaan profesionalnya, semakin di dalam struktur sosial itu atau perekonomian dan sosial itu semakin dilupakan gitu. Semakin kita kok kayaknya tersisihkan terus, kok profesi seniman dulu bertahun puluhan tahun nggak diakui di KTP misalnya. Baru kan beberapa ini tahun ini setelah Jokowi kan ada KTP pekerjaan seniman. Itu berarti sukses nih orang Indonesia. Artinya memang malah saya pikir lebih sukses daripada di Jerman gitu kan. Di Jerman itu lulusan seni rupa cari ke pekerjaan di apa departemen tenaga kerja gitu. Susah. Jadi apa? Jadi guru tidak qualified sebagai pendidik, menjadi desain mungkin ya tidak bisa gitu karena tidak bisa mengejar teknik, jadi harus disekolahkan lagi satu tahun supaya mendapatkan tambahan profesi. Jadi saya kaget juga waktu bikin KTP di sini tuh seniman, wah bangga sekali gitu diakui oleh negara gitu. Artinya memang profesionalitas itu sangat sangat penting kan, terutama jika dimulai dari kita sendiri. Pinjam bukan agama baru, jangan gitu. Sebenarnya ini apa? Bukanlah, jangan. Ini hanya saya juga mengatakan pinjam juga karena pinjam gitu. Artinya dia adalah prinsip yang bukan prinsip sebenarnya, bukan prinsip. Macam referensi bagaimana kita bergerak. Beda ya tadi yang saya presentasi dengan sekarang. Di perform saya lebih beda lagi ya. Tahu sendiri kan. Artinya memang ya ketika memasuki ruang saya meminjam, misalnya saya oke di karya Sisyphus gitu. Itu karya tari. Saya meminjam tubuh-tubuh penari yang bekerja dengan saya. Saya meminjam tubuh seorang aktor yang bekerja dengan saya. Itu hukumnya lebih apa ya, aturannya lebih sulit gitu. Karena saya meminjam gagasan, saya meminjamkan kembali dan sekaligus saya pinjam tubuhnya. Artinya itu adalah transaksi yang sangat apa namanya sensitif ya antar manusia. Bagi saya menciptakan karya tari yang dalam ruang tari, maksudnya itu belum tentu tari ya bagi sebagian orang karena saya bukan lulusan akademi tari, tapi bagi saya adalah penting justru bagaimana proses pinjam meminjam ini dengan tubuh lain ini menjadi sebuah apa ya transaksi yang pas porsinya, yang
yang sesuai dengan kemampuan tubuhnya dan kemampuan tubuh saya, sesuai dengan pemikirannya dan pemikiran saya. Jadi tidak ada bukan namanya sekedar kompromi, tapi lebih pada transaksi tanpa uang gitu. Artinya energi yang tertukarkan itu menjadi sesuatu yang diharapkan menjadi hasilnya gitu, sebuah karya. Jadi memang berbagai macam pinjam, cara meminjam juga ya. Tapi saya nggak suka kredit. Oke. Ya, teman-teman sekalian, para hadirin, sekian presentasi performatif dari Melati Suryo Darmo. Nanti kita lanjutkan sambil berbuka untuk menonton video ya, Mbak ya. Video. Terima kasih telah datang, terima kasih telah mengapresiasi kegiatan Dewan Seni Jakarta dari Komite Teater hari ini. Akhir kata, selamat menikmati santapan berbuka puasa.